Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Noviana is back. Salam olahraga. It's weekend time dan Dia Noviana saat ini masih akan berbicara tentang sport and apalagi kalau bukan football. And yes, don't get bored because still we are going to talk about Lionel Messi. Sudah terbuka semua tabirnya kemana akhirnya Messi akan melabuhkan kakinya mulai hari ini dan juga sesi tahun depan. And yes, Barca is still in Barca, Barcelona. Ambiar semuanya ya, semua konspirasi, semua prediksi yang katanya di Manchester City karena ada Pep Guardiola, mau ada di Juventus karena mau tandem dengan Ronaldo dan satu-satunya klub dari sedikit banyak klub yang bisa membeli Messi. Nah, kita akan melihat wawancara eksklusif dari Messi dengan Ruben Yuria, salah satu jurnalis untuk Goal, salah satu channel YouTube yang cukup-cukup famous dalam dunia persepak bolaan. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi sesudah ini dengan eksklusif For The Bird Lionel Messi interview. Ya, jangan lupa subscribe. Akan terlupa dan tak ada satupun orang yang akan mendengarkan Anda. Jelas, jika saya tidak mengirimkan Bureau Fax, tidak akan ada yang terjadi. Saya berada di tahun-tahun yang bisa memilih. Dan apa yang mereka sampaikan adalah saya tidak mengatakannya sebelum tanggal 10 Juni. Tapi saya ulangi sekali lagi bahwa kita berada di tengah kompetisi dan ini bukanlah saatnya. Tapi terlepas dari apapun itu, Presiden selalu sampaikan kepada saya, pada saat season berakhir, kamu bisa memutuskan apakah kamu mau tinggal ataukah kamu mau pergi. Dia tidak pernah menentukan tanggalnya dan pasti akan bertanya-tanya kenapa Leo tidak berbicara. Dan sekarang Anda sudah memecah kesunyian, kita harus tetap jaga jarak. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas segalanya. Well, okay, itu tadi wawancara Ruben Yuria dengan Lionel Messi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada beberapa translate yang miss, ketinggalan, cepet banget itu ya. Dia Noviana pamit. Jangan lupa subscribe. Tetap sehat. Salam olahraga.